Mengapa Bupati Jember harus dilengserkan? Apa dampak secara politik dan hukum? Kami akan membahasnya bersama anggota DPRD Jember Nyoman Aribowo dan juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Dan kami juga masih mencoba menghubungi Bupati Jember Faida. Saya sapa dulu, ada Pak Refli dan juga Pak Nyoman. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Baik, pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, ini ada informasi pemaksulan atas Bupati Jember oleh DPRD dianggap tidak prosedural. Menurut jubir Bupati Jember, Gatot Triyono, Bupati tidak diberikan materi konkret atas kegiatan hak menyatakan pendapat di kantor DPRD Jember. Kaitan dengan hak menyatakan pendapat DPRD Kabupaten Jember, dari pihak Pemkab berpendapat bahwa ada prosedur yang tidak dilalui sesuai PP 12 tahun 2018. Yaitu hanya pihak DPR hanya memberikan undangan tertanggal 20 tanpa memberikan materi HMP apa yang akan disampaikan, sehingga kami Bupati tidak bisa memberikan persiapan-persiapan apa yang harus disampaikan kepada mereka nantinya. Kami tetap melihat situasi kondisi yang ada, sehingga Dewan sudah berjalan dan kami akan mempersiapkan semua sesuatu yang perlu kami siapkan juga nantinya. Selama ini masih aktivitas masih normal-normal aja karena tidak ada keputusan apapun dari. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama anggota DPRD Jember Nyoman Aribowo dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Saya ke Pak Nyoman terlebih dahulu. Pak Nyoman, sebenarnya apa hasil dari sidang paripurna yang menetapkan Bupati Jember Faida ini? Ya, jadi kemarin kita waktu sidang paripurna hak menyatakan pendapat, semua fraksi, 7 fraksi, hadir 45 anggota dewan dari 50, semuanya sepakat untuk menyetujui usulan pengusul tentang hak menyatakan pendapat yang materi isinya adalah soal pemberhentian bupati. Jadi sebenarnya ini sudah rangkaian panjang kelanjutan dari hak-hak pengawasan dewan, yaitu mulai interpelasi, angket, dan akhirnya berujung pada hak menyatakan pendapat. Apa pertimbangannya hingga DPRD akhirnya memutuskan untuk memberhentikan, memakzulkan Bupati Jember Faida? Ya, jadi sebenarnya persoalan ini cukup panjang, Mbak. Jadi sudah diawali dari 1 tahun yang lalu, yaitu bahwa Jember itu persoalannya diawali dari adanya teguran, pelanggaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan Bupati telah melanggar sistem merit dalam pengangkatan pejabatnya, yaitu di bulan Oktober. Kemudian di bulan November muncul lagi surat dari Mendagri, hasil pemeriksaan khusus dari Mendagri yang intinya bahwa pertama, Bupati dalam SOTK-nya 33 OPD, 30 SOTK-nya bermasalah, sehingga perintah dari Mendagri untuk kembali ke SOTK 2016. Yang kedua, soal mutasi jabatan, ada 17 mutasi yang bermasalah, sehingga perintahnya Mendagri diminta untuk kembali ke mutasi 2018. Nah, kemudian juga ada perintah dari Mendagri untuk mengembalikan, karena ada pejabat di Dispenduk Capil yang itu wewenangnya pemerintah pusat Mendagri, dimutasi oleh Bupati, sehingga itu melanggar juga. Sehingga dampak-dampaknya luar biasa, karena salah satunya Jember, karena SOTK-nya bermasalah, sistem birokrasinya tidak nyambung dengan di Menpan RB, dampaknya salah satunya adalah Jember kehilangan kuota PNS, sehingga hampir 700 lebih itu PNS, calon PNS yang harusnya menjadi hak masyarakat Jember, tidak bisa karena SOTK-nya yang bermasalah. Baik, nah, dari Pak situ, Nyoman, ya, Mbak. Pak Nyoman, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Jember Faida ini, yang ternyata sudah lama, apakah tidak ada mediasi yang dilakukan DPRD dengan Bupati, Pak Nyoman? Oh, kalau mediasi kita selalu, Mbak. Jadi, memang tugas Dewan kan kita fungsi pengawasan. Jadi, secara formal maupun informal, langkah-langkah komunikasi dan langkah-langkah apa kita mengingatkan, sudah kita lakukan. Bahkan, pada saat pembahasan RAPBD tahun 2020, ya itu terjadi deadlock karena apa? Karena DPRD tidak berani membahas itu karena pejabat dan SOTK yang bermasalah. Karena
eksekutor anggaran ini kan pejabatnya. Nah ini kalau APBD ini kita dok, kita sepakati padahal SOTK dan pejabatnya bermasalah, nah kami dari DPRD juga tidak berani melakukan itu. Berarti makanya, mediasi tersebut tidak membantu ya Pak Nyoman ya? Mediasi itu dengan gubernur ya, kita sudah nyampaikan gubernur sudah beberapa kali, dan mediasi di tingkat Mendagri sudah beberapa kali, Pak. Hasilnya seperti apa, sudah, Pak? Kenapa? Hasilnya seperti apa? Kalau yang mediasi Mendagri itu kaitannya dengan utama dengan APBD ya, karena Jember tidak bisa menggunakan APBD-nya secara penuh, masih berupa perkada atau peraturan bupati yang itu hanya digunakan untuk urusan yang wajib dan mengikat, tidak bisa digunakan untuk pembangunan secara penuh. Baik, karena saya ke Pak Refli. Pak Refli, ya. Apakah alasan-alasan atau pertimbangan yang disebutkan Pak Nyoman tadi itu cukup begitu untuk memakzulkan seorang Bupati Jember? Ya, kalau kita lihat ya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, saya mengatakan, termasuk undang-undang sebelumnya ya, Undang-Undang 32 tahun 2004, saya mengatakan bahwa memang terlalu mudah untuk memberhentikan seorang kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Jadi misalnya melanggar sumpah, janji, jabatan, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah alasan yang bisa ditarik ke sana kemari. Maka akhirnya akan bergantung pada konstelasi politik. Jadi kalau misalnya konstelasi politiknya tidak menguntungkan lagi kepala daerahnya, maka ya sudah, the game is over. Jadi permainan akan selesai. Nah, dalam konteks ini, ketika saya membaca berita bahwa hampir seluruh, bahkan seluruh ya, fraksi di DPRD Kabupaten Jember menginginkan pemberhentian kepala daerah, maka saya katakan mudah sekali mencari cantolan-cantolan untuk memberikan justifikasi atau legitimasi terhadap proses pemberhentian tersebut. Karena tadi peraturan itu sangat longgar dalam pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Termasuk pemberhentian presiden sekalipun itu bisa saja longgar. Nah, tapi nanti kita akan lihat tergantung bagaimana kemudian legal perspektifnya. Karena yang paling penting adalah bagaimana Mahkamah Agung bisa independen begitu. Baik. Saat ini kita juga sudah bergabung dengan Bupati Jember, Faida. Ibu Faida, selamat sore. Selamat sore. Ibu Faida, silakan tanggapannya terkait dengan Anda yang dimakzulkan oleh DPRD Jember melalui hak menyatakan pendapat. Baik, terima kasih, Mbak. Memang sekarang lagi seru ya berita tentang Jember. Terima kasih kesempatannya untuk bisa bicara di sini. Dan pada hari ini saya ingin sampaikan bahwa banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana setelah kejadian kemarin Dewan menginginkan pemaksulan pada atas Bupati Jember. Saya sampaikan bahwa Dewan melaksanakan haknya. Jangan saya yang mengambil sikap. Saya melanjutkan tugas saya sebagai satu amanat yang diberikan oleh masyarakat selama 5 tahun. Dan saya tetap bekerja, melanjutkan tugas, dan fokus kepada utamanya adalah penanganan COVID di Kabupaten Jember. Dan untuk masalah yang disampaikan Dewan, ya kalau Dewan nanti melanjutkan ke MA, ya kita ikuti proses-prosesnya. Karena itu semua diatur dalam undang-undang. Anda tetap bekerja, ini artinya Anda tidak terima dimakzulkan, Ibu Faida? Ya, itu kan Dewan mengatakan memakzulkan secara politis. Karena kita ini orang pelayanan masyarakat, ya saya fokus saja gitu. Selama itu hanya keinginan itu kan boleh disampaikan dengan proses. Ya, kita ikuti saja prosesnya. Dianggapi negar sumpah janji jabatan dan mengurangi kuota ASN 2020, seperti apa tanggapan Ibu? Ya, memang itu yang disampaikan oleh Dewan. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Dewan, semua itu sudah disampaikan juga di Kemendagri dan DPD RI. Dan kami juga sudah difasilitasi oleh Kemendagri dan DPD RI beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai 7 jam 20 menit kami diberikan waktu. Dan dalam guiding dan pembahasan yang luar biasa tuntas di sana, dan sudah dibuat satu kesepakatan.
dalam berita acara yang resmi yang ditandatangani baik oleh para pimpinan DPRD maupun oleh Bupati dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Dan satu komitmen bersama untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian seperti yang disepakati di forum Kemendagri. Baik, hasilnya seperti apa di forum tersebut, itu, Ibu? Hasil dari mediasi tersebut seperti apa, Ibu? Ya, apa yang disampaikan Dewan itu sudah terklarifikasi semua. Karena kami juga diberi kesempatan untuk paparan di sana. Untuk hal-hal yang ada perlu penyelesaian administrasi, ada kesepakatan bahwa ada penyelesaian sampai bulan September secara administratif. Sudah ada kesepakatan begitu ya, Ibu ya? Lalu Pak Nyoman, kenapa tetap dimakzulkan? Sudah ada kesepakatan untuk penyelesaian masalah? Ya, itu membuat saya sangat terkejut gitu karena tapi silakan, saya menyadari karena ini tahun politik, apalagi saya sebagai incumbent, insya Allah akan maju lagi dalam pilkada. Baik. Kita berikan maju secara independen. Walaupun sebenarnya kami ini tidak anti partai, tapi sampai hari ini Ibu Faida, kita belum berikan ada kesempatan partai yang merekom. Pak Nyoman untuk menjawab, silakan Pak Nyoman. Ya, jadi gini Mbak, proses fasilitasi itu terus berjalan lama ya. Kita sudah ada beberapa kali fasilitasi, baik dengan level dirjen, kemudian level sekjen, dan kemarin dengan menteri, dan memang terakhir kemarin ada lagi dengan sekjen yang baru ya. Jadi memang proses itu diawali dari kemandekan, kementokan soal APBD Jember. Jadi itu persoalan yang lain, karena mentoknya APBD Jember. Nah, di situ kita ada dua agenda. Kalau soal HMP, ini memang ada agenda kelanjutan dari interpelasi, angket, teman-teman sepakat untuk melanjutkan ke HMP. Jadi ini ada dua agenda yang berbeda. Jadi kalau yang fasilitasi di Mendagri itu kaitannya dengan APBD, pembahasan APBD yang mandek ya, di Jember ini. Kemudian soal HMP itu memang kelanjutan proses politik yang memang menjadi tanggung jawab Dewan. Kita juga menjalankan amanah masyarakat Jember yang dalam ini tugas kami salah satunya adalah pengawasan. Nah, kami juga makanya sangat dikejutkan ketika Jember dapat predikat disclaimer dari opini disclaimer dari BPK. Itu juga menjadi salah satu pemicu dari teman-teman bahwa dampak dari pengelolaan pemerintahan yang sudah direkomendasikan oleh Mendagri itu dampaknya ya yang sekarang ini opini BPK yang disclaimer itu yang juga salah satu menjadi bagian yang mempercepat teman-teman berproses di AMP gitu. Saya ke Bu Faida yang dikatakan dari DPRD, anggota DPRD Pak Nyoman, yang mana ini sudah dalam proses dan sudah ada fasilitas yang ada, namun memang ditetapkan tetap memasukkan Bu Faida. Respon Anda, Ibu? Ya, saya menyadarilah bahwa setahun ini adalah tahun politik ya. Jadi situasi memang berbeda dengan biasanya. Apalagi saya juga akan maju lagi sebagai incumbent, namun melalui jalur independen dan baru saja beberapa hari yang lalu ditetapkan oleh KPU bahwa syarat dukungan sudah memenuhi syarat dari syarat minimal 121.000 terpenuhi 146.000. Dan ini seolah mengesankan bahwa saya ini anti partai, padahal tidak demikian. Saya sama sekali tidak anti partai. Namun tidak ada alasan buat saya untuk menolak keinginan masyarakat pendukung mencoba melalui jalur independen. Dan saya tentu saja tetap membuka peluang untuk berkomunikasi dengan partai, karena membangun Jember ini tidak sesederhana itu. Tapi tuduhan yang disangkakan ke Ibu Faida, Ibu mengiyakan atau seperti apa, Ibu? Kalau saya mempersilahkan kalau Dewan ini menggunakan hak-haknya. Mekanismenya ada dan diatur di undang-undang. Dan kalau Dewan melanjutkan ke MA, ya nanti akan ada pembuktiannya di MA. Sejauh ini apa yang disampaikan oleh Dewan itu baru bersifat dugaan-dugaan saja. Dalam tertulis yang mereka buat itu semua adalah dugaan satu, dugaan dua, dan dugaan-dugaan lainnya. Tentu saja. Kalau ini dibawa ke MA, tentu akan ada pembuktian. Pak Nyoman, ini jangan-jangan pemakzulan ini merupakan upaya untuk menjegal Ibu Faida di pilkada selanjutnya. Pak Nyoman, silakan. Ya, banyak memang kanan-kiri saya menyampaikan ini adalah upaya menjegal. Dan Ibu Faida, kita berikan waktu untuk Pak Nyoman menjawab upaya penjegalan untuk pilkada selanjutnya, pemakzulan ini. Silakan, Pak Nyoman. Ya,
Jadi gini Mbak, bahwa proses berjalannya pemerintahan, itu kan kalau kita bicara Undang-Undang nomor 23 2014 soal pemerintahan daerah, yang disebut pemerintahan daerah itu Bupati dan DPRD. Nah, artinya bahwa paket dari pemerintahan daerah itu Bupati dan DPRD. Selama memerintah 4 tahun pemerintahan Bupati yang sekarang ini, tidak ada komunikasi yang bagus, tidak ada sinergitas yang bagus, dan ini ya kalau kami lihat karakter kepemimpinan. Jadi persoalan ini bagi, dan ingat, semua partai dan semua fraksi dan hampir seluruh anggota dewan, yang dan kalau yang hadir seluruh anggota dewan, artinya mungkin publik juga bisa menilai sebenarnya ini kondisinya seperti apa. Sudah 4 tahun memerintah dalam kondisi yang harusnya bekerjasama dengan DPRD, tapi tidak ada, tidak terjadi itu kerjasama. Nah, kami terus terang, kami dewan yang baru ya, periode yang kemarin, langsung kita kena persoalan, ternyata ada teguran KASN, teguran Mendagri, dan itu ingat, dalam rekomendasi Mendagri itu telah terjadi pelanggaran, bukan dugaan. Jadi surat Mendagri itu isinya telah terjadi pelanggaran, sistem merit, pelanggaran soal mutasi, ya, kemudian juga soal SOTK yang bermasalah. Ya, dan akhirnya dampaknya ya hari ini masyarakat Jember merasakan kita predikatnya, opininya disclaimer. Jadi kalau opini BPK ini kan ada WTP, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar. Jember ini di bawahnya tidak wajar. Disclaimer, artinya BPK tidak bisa memberikan opininya, baik, tidak baik, bisa memberikan pendapatnya. Nanti saya minta tanggapannya Ibu Faida, tapi saya ke Pak Refli dulu. Pak Refli, keputusan pemakzulan sudah dikeluarkan oleh DPRD Jember. Ya. Selanjutnya prosesnya akan seperti apa? Iya, prosesnya kan akan disampaikan kepada Mahkamah Agung ya. Jadi setelah Mahkamah Agung menerima dalam jangka waktu 30 hari itu akan diputuskan apakah hak menyatakan pendapat yang berbuah pemakzulan terhadap Bupati Jember itu akan dibenarkan, akan dijustifikasi oleh putusan Mahkamah Agung. Kalau dijustifikasi, maka kemudian tinggal diproses pemberhentian Bupati Jembernya. Tapi kalau kemudian ditolak, ya Mahkamah Agung mengatakan tidak terbukti, maka DPRD tidak boleh lagi mengutak-ngatik dalam isu yang sama, dengan isu yang sama ya, karena itu sudah tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Nanti akan kita lihat, karena hak menyatakan pendapat kan sudah dikeluarkan, maka bolanya tinggal di Mahkamah Agung nantinya. Cuma yang ingin saya garis bawahi satu ya, kadang-kadang memang dalam persoalan impeachment atau pemakzulan ini, soal hukum dan soal politik itu bercampur. Yeah. Karena saya melihat kelemahan yang paling mendasar di Undang-Undang 32 2014 itu tidak begitu jelas, tidak begitu tegas, tidak begitu limitatif alasan-alasan untuk memberhentikan. Jadi alasannya itu sangat bisa ditarik ke sana kemari begitu. Dan satu lagi yang ingin saya garis bawahi, ada soal otonomi daerah yang menurut saya yang sepertinya kurang dihargai dalam proses ini semua ya. Karena tadi kan dikatakan ada surat dari KSN, ada surat dari Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Jadi kita banyak yang perlu kita tata, banyak yang harus kita belajar dalam proses pemakzulan Bupati Jember ini. Itu komentar saya. Baik. Terakhir Ibu Faida, bagaimana tanggapan Anda? Ya, seperti yang saya tegaskan bahwa saya menghargai proses-proses tersebut dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri dan seluruh jajarannya, juga DPD RI yang sangat luar biasa memfasilitasi masalah daerah. Karena Jember ini satu dari sekian ratus daerah di Indonesia, tapi kami merasa sangat terfasilitasi. Dan juga terima kasih kepada Ainus yang memberi kesempatan pada saya supaya masyarakat tidak resah bahwa Jember akan tetap membangun negerinya, membangun kotanya, bahwa proses keinginan Dewan ini ada jalurnya dan ada mekanisme. Kita hargai mekanisme tersebut. Namun saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya
sebagai calon independen, dan ini satu bukti dukungan yang memberi semangat saya, dan jalan ini akan saya lalui karena saya mengimani takdir bahwa jalan ini yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengabdi di Kabupaten Jember ini. Terima kasih. Tapi Anda tidak merasa dengan sejumlah pelanggaran dan juga kegagalan yang ditudingkan kepada Anda selama 4 tahun menjabat, Ibu? Ya, semua itu sudah ada jawaban dan sudah ada klarifikasi di Kemendagri dan juga sudah didengarkan seluruh dan juga ada berita acaranya. Baik, terakhir Pak Nyoman, singkat saja. Siap. Gimana, Pak? Tanggapannya seperti apa, Pak Nyoman? Ya, jadi ya sebenarnya hari ini kita tidak bicara politik, tidak bicara soal pilkada. Hari ini kita bicara soal hak konstitusional DPRD kaitannya dengan hak menyatakan pendapat. Jadi kami sebagai wakil masyarakat, wakil rakyat yang harus mengawal hampir 5.000 triliun, ya 5 triliun atau 5.000 miliar yang harus kita kawal untuk kepentingan masyarakat Jember, dan itu menjadi tugas kami, dan ternyata dalam pengawasan kami ada hal-hal yang harus segera kita luruskan. Ya, disitulah kita akhirnya ada proses-proses interpelasi, angket sampai AMP. Jadi ini tidak ada yang ujuk-ujuk. Semuanya berproses, semuanya ini lewat konstitusi, dan semuanya ini nanti tinggal kita nunggu prosesnya di MA. Dan kami hari ini tidak bicara politik dan bicara pilkada, tapi kami memakiri masyarakat sebagai dewan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Jember. Baik, terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Bu Faida dan Pak Refli sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore.